Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu ada 10 ciri suami cuek tapi sayang istri. Jadi kelihatannya dia cuek, tapi sebenarnya dia sayang banget istrinya. Nah, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Ini yang akan coba saya bagikan. Harapan saya, para istri, engkau bisa semakin peka dan semakin mengenal suamimu, bahwa sebenarnya di balik sikap cueknya ada rasa yang begitu sayang terhadapmu. So, berikut ini ciri suami cuek tapi sayang istri. Yang pertama, suami membangun silaturahmi atau keakraban, kedekatan dengan anggota keluarga dan sahabat-sahabat kamu. Jadi para istri yang menonton ini, suamimu membangun kedekatan dengan keluargamu dan dengan teman-temanmu. Dan ini upaya yang dia lakukan agar silaturahmi itu terbangun kuat dan jadi berkat. So, coba perhatikan apakah suami membangun keharmonisan ini terhadap keluarga besarmu. Itu yang pertama, suami akrab dengan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Yang kedua, diam-diam, ya, diam-diam suami cemburu terhadap kamunya. Ya, sekalipun cemburunya orang cuek itu berbeda dengan cemburunya orang yang tidak cuek. Kalau orang yang tidak cuek, dia cenderung ekspresif. Jadi ekspresinya kelihatan. Sedangkan pria yang cuek tidak terlalu kelihatan ekspresi cemburunya. Tapi secuek-cueknya seorang suami, ketika dia cemburu, ada tandanya, ada ciri-cirinya. Jadi coba perhatikan ya, kalau tiba-tiba suami jadi pendiam, kalau tiba-tiba suami jadi marah-marah gak jelas, jangan-jangan dia lagi cemburu. Karena kamu lagi akrab dengan seorang pria yang mungkin temanmu, teman kantor atau apa, atau teman kantormu coba dekat ke kamu. Ya, bagi saya wajarlah kalau kemudian suami melihat istrinya dekat dengan pria lain, dia cemburu, sekalipun itu teman. Untuk itu perlunya bijaksana membangun kedekatan dengan orang lain, apalagi lawan jenis. Ya, itu yang kedua, diam-diam cemburu terhadap istri. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia memperhatikan dan peduli terhadap istrinya. Jadi sekalipun dia cuek, kelihatannya cuek, jarang ngomong I love you, jarang ngomong I miss you, tapi bisa diperhatikan bagaimana perhatiannya, bagaimana kepeduliannya. Dia memperhatikan pekerjaanmu, dia memperhatikan keluargamu, dan dia memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kamunya. Jadi memperhatikan, peduli istri, ini salah satu ciri suami cuek tapi sayang terhadap istrinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memberikan kepercayaan. Artinya apa sih memberikan kepercayaan? Benar bahwa suami kita cuek, benar. Tapi dia memberikan kepercayaan. Dia tidak menuduhmu yang bukan-bukan. Dia tidak memfitnahmu yang bukan-bukan. Dia juga tidak bertanya itu siapa, ini siapa. Dia enggak. Dia memberikanmu kepercayaan. Artinya dia percaya sama kamu. Ini tanda bahwa suami cuek, tapi sebenarnya dia sayang, yaitu memberikan kepercayaan
terhadap istrinya. Itu yang keempat. Yang kelima, selalu ada sekalipun tidak diminta. Artinya dia hadir dalam kehidupanmu. Ya benar, satu atap, satu rumah. Tapi enggak selamanya pemandangan seperti itu. Ada orang yang kenyataannya tidak satu atap lagi. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah selalu ada untukmu. Baik untuk hal-hal yang berkaitan dengan anak di sekolah, baik berkaitan dengan kantor, dia selalu ada sekalipun tidak diminta. Dia membantu, dia menolong, dia memberikan solusi. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah senang memberikan kejutan sekalipun tidak sesering yang kita harapkan. Tapi dia melakukan itu. Itu tadi perbedaannya orang yang tidak cuek dengan orang cuek. Kalau orang tidak cuek, mungkin dia sering memberikan kejutan. Tapi udah hal yang luar biasa apabila suami yang cuek memberikan kejutan. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu yang keenam, senang memberikan kejutan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tidak aneh-aneh. Artinya suami tidak aneh-aneh, tidak mata keranjang, tidak tebar pesona kemana-mana. Artinya suami yang cuek ini, dia fokus membangun rumah tangga, dia fokus membangun hubungan ke kamu sebagai istrinya, dia fokus membangun hubungan ke anak-anak. Nah, ini salah satu ciri bahwa dia sayang terhadap istrinya, yaitu fokus tidak aneh-aneh. So, para istri coba cek, perhatikan baik-baik, apakah suamimu dia mata keranjang, dia cewek sedikit langsung gimana, apakah dia tebar pesona. Nah, ini penting sekali supaya kita bisa tahu apakah suami kita ini masih sayang atau sudah berubah. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mengingat hal-hal kecil mengenai istri. Jadi secuek-cueknya suami, kalau dia benar-benar sayang, maka hal-hal kecil sekalipun, hal-hal yang mungkin istri lupa, hal-hal yang mungkin istri abaikan karena hal kecil, tapi suami dia mengingat hal-hal kecil tentangmu sekalipun itu yang terkecil. Kenapa dia mengingat? Ya karena dia sayang. Jadi cuek tapi sayang. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, istri diperlakukan suami yang cuek ini sangat-sangat istimewa, sangat-sangat spesial dan prioritas. Artinya begini, sesibuk-sibuk apapun suami, sehebat apapun jabatannya, tapi begitu istri telpon, begitu istri chat, dia gak nunggu lama, dia cepat membalas chat, cepat dalam mengangkat telpon. Ini artinya dijadikan prioritas. Ini artinya istri dijadikan istimewa. Ini artinya istri dijadikan spesial. Ya, itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, ciri suami cuek tapi sayang istri. Makin terakhir adalah suami yang cuek ini tidak membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain. Benar, di luar sana ada yang lebih cantik. Benar, di luar sana ada yang lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih hebat pekerjaannya. Benar, 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 benar. Tapi suami yang cuek ini, yang sayang, mau sehebat apapun di luar sana wanita, dia tidak membanding-bandingkan kamu sebagai istrinya. Nah, ini pertanda ya benar cuek tapi sayang banget sama istrinya. Nah, saya berharap para istri yang mendengar ini, engkau jadi peka, tajam menilai suamimu yang cuek
tapi sebenarnya dia sayang padamu. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.